kembali lagi di channel saya, teman-teman. Salam hangat, salam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada. Hari ini kita mau panen-panen lagi, teman-teman. Tapi hari ini mau panen blueberry. Tapi ini saya juga liatin juga nih pohon apel saya ini juga tuh perkembangannya. Wah, udah bisa besar seperti ini ya, terlihat. Oh, tuh. Tapi belum bisa kita panen nih, teman-teman. Dan udah banyak juga tuh yang berjatuhan. Tuh, banyak juga nih yang udah berjatuhan. Ini udah saya pungutin. Banyak sekali udah berjatuhan apelnya. Wah. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita mau panen blueberry. Apelnya kita panen nanti kalau udah mulai bisa dipanen ya. Karena sekarang belum bisa dipanen. Meskipun ini udah sebesar gini belum bisa dipanen. Kita lanjut aja, teman-teman. Sambil lihatin pohon apel yang lebat ini, kita lanjut ke pohon blueberry. Nih. Wah, ini teman-teman. Ini pohon blueberry saya ini, teman-teman. Pohon blueberry saya ini ada 6 pohon. Jadi kita mau panen yang matang-matang aja. Ya, teman-teman, ditunjukin dulu. Tuh. Blueberry-nya banyak sekali yang mau kita panen. Oh, udah berwarna-warna begini. Tuh, blueberry-nya banyak sekali. Tuh ya. Sebelah sini. Dan ini yang sebelah sini yang paling banyak nih, teman-teman. Nih. Yang ini tuh hampir nggak ada daunnya, semua buah semua tuh. Tapi yang ini nggak semua matang. Tuh. Oke, teman-teman, kita mulai aja mungkin dari sini ya. Kita mulai dari pohon yang ini nih, teman-teman, dari belakang dulu. Oke, tuh. Mulai aja. Tuh, kita panen yang matang-matang dulu nih, teman-teman. Karena nggak semua matang. Nggak berbarengan ya. Tuh. Wow. Ini blueberry-nya, wah, mantap banget, teman-teman, seger. Kalau tanam blueberry ini, teman-teman, minimal harus 2 pohon. Kalau satu pohon aja nggak berbuah, harus minimal 2 pohon dan lain jenis. Jadi harus tanamnya 2 pohon dengan jenis yang berbeda baru bisa berbuah lebat. Wow. Ini teman-teman, tuh kita masukin sini. Tuh. Ini banyak sekali, ini lebat ya teman-teman. Satu pohon ini lebat sekali dan lihat hampir semua batang berbuah, daunnya sedikit aja. Tuh, oh ada yang jatuh pula. Tagit det från många i handen. Plocka bara de som är färdiga. Jadi ini teman-teman tuh. Ini enggak semua matang ya. Ini warnanya biru begini. Tuh, terlihat ya teman-teman. Biru. Tuh teman-teman, ini segini ini. Tuh. Wow, ini teman-teman. Wow.
Ini yang sebelah sini. Itu banyak sekali yang udah hitam, yang udah biru-biru. Kalau yang udah biru-biru gini, hitam-hitam gini, berarti udah matang nih, teman-teman. Wow, ini tuh teman-teman. Wah, ini udah biru-biru semua. Kita cobain. Manis. Dia di area sini masih banyak sekali yang hijau-hijau ya, teman-teman, belum pada matang. Wah, ini banyak yang masih mentah nih, teman-teman. Tuh. Wah. Ini kita lanjut ke sebelah sana nih, teman-teman. Tuh. Sebelah sini nih teman-teman, penuh sekali. Tuh. Wow. Nih teman-teman. Plus dali. Nah ini teman-teman, tuh banyak sekali di sini. Ini blueberry-nya besar-besar nih teman-teman. Jenis blueberry-nya ada macam-macam. Blueberry Amerika, blueberry apalagi ya, lupa. Wow. Kita lanjut. Nih, sama suami.
Wow. Nah ini teman-teman, ini pohon blueberry-nya ada 6 pohon ya teman-teman. Tuh underling. Di bawah itu banyak nih darling nih, tuh terhalang, jadi banyak juga yang masih mentah nih teman-teman. Tuh yang masih mentah-mentah banyak. How? Pretty good. Good. And healthy. Healthy. Dia saling at tuh, teman-teman. Wow. Under tuh itu. Ini still and more. This. Don't forget this. That. Inte den, den är inte färdig. Den lossar inte. This. Okay. Tuh, di sini masih banyak kali teman-teman tuh yang belum matang ya. Ada next week ya, next week. Masih banyak nih sini yang belum matang-matang. Nah, ini hasil panen kita nih teman-teman. Tuh, banyak ya. Kita cobain lagi nih teman-teman hasil panen kita. Tuh hasil panen kita nih teman-teman, ya kita cobain lagi. Masih banyak nih yang belum matang. Kayaknya teman-teman udah cukup ya untuk panen kita hari ini, karena ini sebagian belum pada matang nih terlihat ya kan teman-teman, masih pada hijau-hijau. Nanti kita kembali lagi panen-panen di panen selanjutnya kalau udah matang. Jadi untuk kali ini cukup sekian saja untuk panen-panen blueberry kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kita sampai tuntas. Salam hangat, salam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada. See you in next video. Salam lope-lope teman-teman.